siapa jual produk yang tak ada repeat sale. Contoh, kereta. Orang yang sama, dia takkan beli kereta setiap bulan. Lepas tu, filter air. Orang yang sama, dia takkan beli filter air setiap bulan selama-lamanya. Okey, apa lagi contoh? Tilam ke? Apa lagi? Kan, helikopter ke? Wow, kondo ke kan? Okey, jika anda buat bisnes yang pelanggan yang sama tak repeat beli setiap bulan, apa yang anda nak kena buat adalah kena make sure anda pakar dalam marketing. Sebab kita nak perlukan database tu sentiasa. Database baru sentiasa ada plus servis. Maksudnya pelanggan yang sedia ada yang dah beli kereta kita, beli kondo dengan kita kan, beli tilam ke, beli filter air ke dengan kita kan. Pelanggan yang dah sedia ada, kita bagi dia gift ke. Lepas tu kita baik-baik dengan dia, kita follow up dia selalu kan. Follow up ni tak semestinya kita hantar iklan. Okay, kita bagi ilmu, kita bagi semangat, bagi doa, itu pun follow up yang bagus juga sebenarnya. Jadi, untuk anda yang buat bisnes, produk dia produk yang keras, tak ada repeat sale, insyaAllah boleh juga kaya, boleh juga jadi jutawan. Tapi, kena ada ilmu. Pastikan mentor anda ajar benda yang betul. Pastikan mentor anda tu buat apa yang dia ajar. Pastikan mentor anda tu dia ada ilmu advance online marketing. InsyaAllah, kita akan grow sangat-sangat cepat. Okay? So, apa pun bisnes yang anda buat, Kak Miza doakan Allah Ya Fatah bukakan pintu jalan kejayaan seluas-luasnya untuk anda semua sekali. Lalu Allah Ya Razak, Ya Ghani bagi anda rezeki sederas air zam-zam, se-continuously macam air zam-zam. InsyaAllah, supaya kita dapat banyak masa, banyak duit, banyak gembira untuk bantu ramai lagi orang, insyaAllah. Jumpa dekat next video. Assalamualaikum. Percaya hidup penuh keajaiban.